Iya, ada bunyi loncengnya sedikit ya. Oke, sekarang kita akan mencoba mengakalin bunyi-bunyi kricik-kricik atau gemericik ya di daerah kipas atau daerah magnet sebelah sini. Cara kerjanya di waktu mesin mati posisinya seperti ini. Setelah kita selah, dia kan mesin nyala dan ini berputar. Nanti gaya sentrifugalnya bekerja dan tuas ini akan mengembang seperti ini. Dan di daerah yang tengah sini akan terbebas. Nah, yang bikin berisik-berisik itu ini, dia tidak rata putaran mesinnya, dia akan bergerak naik turun. Per ini juga bisa kita ganti dengan yang lebih lemah. Tujuannya adalah supaya saat gerak sentrifugalnya bekerja, dia lebih diam di sini, dia nggak akan balik-balik lagi ke arah dalam. Sebenarnya caranya sangat sederhana. Kalau tidak ada per yang lebih ringan, kita bisa ganti dengan mengganjal tuas ini dengan karet, atau kita bisa gunakan ban dalam. Kita ukur dulu lebarnya dan panjangnya. Lebarnya sekitar 10 mili atau 1 cm dan panjangnya mungkin sekitar 5 atau 4 cm. Nanti di sini kita lem. Selanjutnya kita bikin lagi untuk tuas yang satunya. Nah, di sini kelihatan itu bekas tuas ini menghantam kipas ya, itu ada bekasnya. Tuh kelihatan bekasnya. Sekarang kita tes apakah mentok atau tidak. Terus kita bandingkan suaranya. Gimana, kelihatan kan perbedaan suaranya setelah dan sebelum dikasih karet? Sekarang tinggal yang berisik di suara motor saya itu adalah suara ring piston, suara kuras, dan suara membran. Juga ada suara sedikit suara dari kopling. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Tadi setelah kita nyalakan motor sekitar 2 menit, apakah ada yang lepas atau ada yang robek? Ternyata enggak ya, aman ya, ternyata aman. Nah, ini kelihatan bekas hantaman tuas dengan kipas. Nah, berarti karet ini berfungsi sesuai dengan harapan kita dan dia tidak robek, juga tidak lepas lemnya. Oke, ternyata ini berhasil. 100% berhasil untuk menghilangkan bunyi gemericik di daerah kipas. Oke, semoga tips ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Komen sesukanya, kalau sempat pasti saya akan balas. Sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya. Terima kasih.